Hello, hello. Screen. Halo. Share screen. Terakhir kita sampai mana ya, Kim? Sampai. Mana? Oh, udah ngetes board ya? Sekarang ini, Kim. Bentar. Berarti sekarang... Tapi kakak kasih ini ya. Ini deh kalau gitu berarti kita coba blinking dulu. Tapi itu baru nyambung ke sensor. Nah, berarti mana gambarnya? Kok nggak ada gambarnya? Bentar Ken, kasih kita cari gambarnya dulu. Nah, ini berarti gimana cara gue melihat gambarnya besar? Ntar Kak Cika share screen ya. Open image dengan new tab. Nah, ini. Kin bikin ini Kin pakai SP32 Kin. Yuk, tes dulu. Kemarin kan SP32-nya nyambung dong. Nyambung. Kalau udah kita coba, kayaknya nyambung deh. Nah, sekarang tinggal gini. Kita ngetes lampunya. Ngetes port inilah gitu. Jalan nggak sih port ini gitu? Kalau jalan, terus maju ke sensor. Kalau udah sensor, oh wifi-nya ya kemarin ya. Nyoba ke wifi baru, nggak apa-apa deh, coba ini dulu. Yang simpel-simpel dulu. Di portnya kelihatan jelas nggak sih? Kini itu 3230 itu emang nomornya segitu? Di sini sih nggak ada 30. Itu apa namanya? Ada ya. Oh, nanti 33. Pokok 18 berarti. Yang satu ground, yang satu 18 ada nomornya. Tidak.
Udah? Halo, Pak Cika kirim codingnya. Cika kirim codingnya kalau udah. Ah, oh, ada yang bisa. Ada. Enggaknya apa yang aku tinggal kirim? Apanya? Enggak, ini sih Arduino harus dibuka. Apanya? Oh, Arduino ininya, codingnya, application-nya. Oh, udah bisa, bisa, bisa. Bisa dong. Bentar. Tolong bikin file baru. Bikin. Pakai blink yang ini aja deh. Beda nggak ya? Kita coba ini ya. Jika Cika kirim. Inon, share screen gantian. Codingnya di kin. Di chat. Chat Zoom. Bisa dibuka kan? Sik. Okay. Hore, thank you, thank you. Yay. Kian, bentar. Aku sambil makan. Boleh, boleh. Yuk. Kian, tolong colokin dulu biar Kak Cika bisa ngoprek. Udah dicolok ya. Sok, sip. Oh, dia berbeda sekarang. Oh, oke, okay, oke. Okay. Oh, Kak Cika nggak bakal request. Kenapa gitu, Kian? Ini lagi download apa, Ken? Ini lagi download apa, SP JSON? Oh, dia lagi update. Hah? Bentar dulu. Oke. Sok. Kira kalau makan dulu boleh. Kenapa? Oh, lagi update dulu. Kok jadi beda ya tampilannya? Aku pun jadi... Kak Cika nggak request control. Oh iya belum request control. Astagfirullahaladzim. Mengapa aku aneh? Saking kagetnya baru. Kasihin. Ya. Yeah. Request control. Thank you. Sip. Sok boleh. Makan dulu Kian. Oh,
Baru lo belum nyambung di. Word. Reportnya berarti bukan 18. Berarti 6. Berarti porsi berapa? 5. Ada. Oke.
Ya berarti berapa ya? Dua. Kalau minum mengadukan harusnya jalan apa enggak ya dulu ya P32 dev. Portnya tidak detek ya. Eh, kenapa kok kecil? Iya, makanya ini lagi nyari. Coba kan cabut-cabut lagi, colokin lagi portnya nggak mau nyambung. Harusnya pilih dev modul kan. Coba colokin lagi. Udah nyambung. Oke. Okay. Oh, iya, portnya nggak mau baca ya. Harus di-reset deh kayaknya. Nah. Ini kan, oh ini ada. Ah, udah bisa sekarang, Kin.
Ya harus disalik sama Kinan dulu. Oke, udah bisa nih, udah detect dari tadi dicoba nggak bisa. Oke, berarti nggak usah di-reset, gampang. Coba blinking nggak lampunya Kin? Ntar belum. Ah, udah nih. Thank you Kinan. Nah, ini nyambung. Oh, oke. Alhamdulillah. Oke. Hah. Coba lagi. Ini speednya berapa sih? KSP, tata. Dia toolsnya 0,5. Speednya berapa? Upload speednya? Oh, tinggi-tinggi. Gede-gede banget. 115 aja. Masya Allah. Kenapa gede-gede banget? Berarti gak usah ya, kira-kira harus di-reset. Oke, enggak. Nice. Bismillah, ini bisa nih harusnya. Dia nge-print ke serial port enggak? Enggak. Tunggu compile dulu. Nah, bisa nih. Bisa nih. Oke, aman. Aman. Kenapa error? Alah, ya Allah. Kenapa ya? Coba lagi. Oke, udah detect error. Ini deh, SSP. 32. Dev kit. Oh. Fail to execute script ya. Fail to execute script X2. Nah. Oh. Ya Allah. Boot button. Okay. Boot button. SP 32. Ya, yang mana gambar aja, Pak? Boot button SP32. Nah. Coba Kin, kan kalau di nih ya, cobain gini. Coba tolong, kan Kak Cika mau upload nih. Ya. Kan Kinan punya punya SP32-nya gini ya. Di sini tuh ada button item 2 ya. Oke. Ini tuh button reset. Hah? Ini button boot. Oh iya, button reset. Nah, pas Kak Cika lagi upload, tolong Kinan pencet ini. Bisa kan? Item yang kanan ya. Ini. Yang kanan ya. Oh, yang boot. Ah. Oke ya, Kak Cika upload, Kinan pencet coba. Tapi nggak ada pencet sih, Pak. Coba pencet. Coba lepaskin. Hah, error juga ya. Kenapa ya? Coba lagi, Ken. Ntar dulu. Dia mencetnya apa sih? Harusnya ntar ya. Coba, ntar. Boot button. Press continuously when Kin baca dulu. Until upload continue. Oke. Sekarang Kak Cika pas lagi connecting, Kinan pencet ya. Pas lagi connecting. Iya. Yeah. Tapi sebelum connecting jangan pencet dulu. Nanti kalau udah connecting, pencet sampai selesai.
Nah, itu sekarang Kin, pencet. Terus sampai selesai, sampai dia selesai, biarin. Ih, tetap error. Alamak, kenapa ya? Ayo udah coba, coba di sini. Nah, ini bisa. Ini bisa, Kin, di COM 8. Oh, tadi salah port. Bisa. Bisa lah bisa. Oke, nice. Oke, udah itu. Udah masuk. Kita nggak usah pencet apa-apa. Ini udah bisa nih. Tinggal tunggu. Kedip-kedip gak, Kin? Mulai gak? Yang kedip-kedip itunya. Lampunya, LED-nya, kedip-kedip gak? Enggak. Oh, tadi Kinan di GPIO berapa? 2 atau bukan? 2. GPIO. Coba lihat di port berapa? GPIO berapa? 4 sama 3 juga. 32. Taruh, sayang. Berarti Kak Cika harus ganti. 32 gitu. Bener nih. Coba ya. Nah, tapi udah nyambung, udah tenang lah. Kedip-kedip gak, Kin? Malah mati. Tadi portnya tuh 18 sama 32. Ada dua gak, Kin? Pindahin kedua coba, GPIO 2. Coba ASP 32. Baik. Oh. Ya, ada. Ada. Tolong pindahin kedua, Kin. Yang ground kan, Kak? Yang satu ground, yang satu ke GPIO. 2. Yang GPIO 2 ke berapa? Aku terbingung. Kak, GPIO 2 tuh ke berapa? Ke 18. Gak ngerti, tata kecil lagi baca dulu. Kok gini ya? Taruh. Sabar. Tunggu. Kecil cari dulu yang tidak bingung gambarnya. Oke. Okay. Open image new tab. Astaga, gambarnya buram-buram gini, Kin. Tunggu. Astagfirullahaladzim. Ya, nggak bisa dilihat lah. GPIO mak ribet semua gambarnya. Oh iya ya, GPIO 67802, Kin, ada D2 tulisannya. Ada nggak D2? D2 ada. Nah, ke situin coba, Kin. Yang dari 18. Yang dari tadi gimana gambarnya, lupa saya juga. Tadi gambar yang Kak Cika kasih ke Kinan mana ya? Tunggu. Yang dari 18 benar, Kin? Dari 18 pindahin ke D2. Udah. Ya, kita lah coba.
Nyala. Cuman USB keduanya aja nyala. Oh, si itunya nggak nyala. Si LED-nya. Kalau dibalik nyala nggak, Kin? Bentar, Kak. Ini patah, pantesnya. Coba cek cek foto, coba foto, coba foto. Lihat GPIO 2 kan? Oh, atau jangan sampai kacik lihat yang lain. Serio, time, touch. Udah kian aman kian, nggak udah dibalik, tetap nggak nyala. Yang kedapetnya cuma USB-nya doang. Kenapa? Padahal warnanya udah bener ya. Loop, LED-nya output, GPIO-nya 2 udah bener. Udah bisa upload. Tapi yang di itunya blinking ya, yang di Arduino-nya ada Iya. lampu, ini kedip-kedip. Oke, Dikit-dikit. berarti berarti yang dia nggak nyambung ke board aja ya. Itu oh coba Kim pindahin ground-nya ke 5 volt coba. Tapi kaki panjang ke port 2, kaki pendek ke VCC. 5 volt. Lebih panjang, Kak. Kaki panjang ke D2. Kaki pendek ke 5 volt. Udah. Udah. Oke. Kita tes. Bismillahirrahmanirrahim. Stabil sekarang mah. Ada kedip-kedip gak? Enggak, sudah aku ganti lampunya juga. Hah? Lihat aja nggak nyala gimana, Kim? Oke, kalau gitu gini, kalau gitu gini. Udah kita coba. Udah, sekarang kita melakukan tes yang beda lagi. Kita coba. Kita coba ini, Kim. Codingnya Kak Cika copy dulu ya. Ih, manalah codingnya? Gak ada yang satu. Nah, ini. Oke. Cobain ini, Ken. Kak Cika copy di chat aja ya.
Aduh, harus benar-benar bisa ya. Ya udah kita tes wifi-nya dulu deh kalau itu lagi nggak mau. Chat aja ya, Kin. Ya, Kak. Chat. Tolong bikin file baru, Kin. Eh, Kinan kirim foto, ya. Baru lihat. Oke, ini Kin, tolong copy paste bikin baru. Oke. Oh, oke. Yang ini kedip-kedip lampu nggak nyala, tapi ini nyala. Ya udahlah kalau gitu berarti nyambung sih, cuman kenapa ya waringnya berarti nggak jalan. Udah, sip. Oke, sekarang. Ah, ininya tolong isiin, Kin. SSID sama passwordnya. Di tempat Kinan. Ya, Kak. Sik. Oke, tes. Nah, dia compile-nya kok lama. Okay. Dia mau ngompal. Okay. Bisa, bisa, bisa. Ayo, kamu bisa. Oh, lagi writing dulu. Oke. Okay. Saya tunggu, Pak. Semoga bisa ya wifi-nya lanjut ya. Kalau udah, kita pasang sensor berarti. Menegangkan gini. Ya, ada 86%. Hah. Oke, kita cek di sini. Ini bautnya nggak sama, Pak. 115. 115.200. Ini. Lah, kok nggak bisa? Kok nggak nyambung? Coba tungguin nanti. Lah. Masalah password ya? Bener nggak passwordnya, Kin? Cek dulu, Kin. Coba-coba. Kalau nggak, sekali-kali cari coding lain. Coba, bener. Udah bener password sama SSID-nya. Tes dulu. Ketika sambil nyari ya. Nyari coding lain ke kali. Ini tidak oke. Harusnya connect. Terus dia ada tampilan-tampilan network mana aja yang nyambung. Gitu. Kenapa ya?
Wifi-nya belum jalan. Coba Kin pakai yang ini aja sederhana dulu Kin. Pendek nih. Coba bikin lagi pakai ini Kin. Kak Cika kasih di chat lagi. Pendek aja deh, nggak usah ribet dulu. Yang penting jalan dulu deh. Coba pakai ini. Tapi sama Kinan dikasih dulu itunya ya. Password sama username. Silakan diisi dulu. Mana tadi? Udah benar. Oke, tes. Bismillahirrahmanirrahim. Lagi compile dulu dia. Uploading, tenang. Lama emang dia uploadingnya. Kalau dicepetin nanti nge-glitch. Kalau ini lama. Sampai ya. Coba dulu. Ya, hampir, hampir, hampir. Semoga bisa. Ini tuh apa ya? Kok jadi ada? Harusnya dia connecting loh. Nggak nyambung. Kin, kin. Kalau pakai tethering bisa nggak? Kenapa ya? SSID ini nggak pernah masuk ya? Dia titik-titik terus sih. Berarti dia nggak nyambung wifi-nya. Nggak, bentuk. Beneran? Oh, coba tethering coba ke handphone. Ke handphone Kinan coba. Kacanya cuma pengen tahu aja dia nyambung gak sih ke internet sebenarnya. Gue soalnya ayo. Apa ya? Ya. Kalau ini jalan barangkali apa? Konfigurasi yang itu juga jalan tuh yang kemarin. Coba Ken, sambungin ke handphone Kinan. Udah kok. Udah bener. Kak ya.
Coba. Bismillah. Padahal udah sama ya ininya. Oh iya. Oke, biar kompal dulu. Uploading, oke. Okay. Semoga bisa. Semoga bisa. Oke, tes. Tetap gak bisa, Kin. Kenapa? Wifi-nya kenapa? Oh, bisa tuh. Bisa kalau ke handphone, kalau ke handphone Kinan bisa, ke rumah nggak bisa. Loh, kenapa ya? Nanti udah bisa nih wifi-nya dia jalan. Cek, coba Kin, jangan putusin dulu. Kak mau coba yang satu lagi, yang tadi mana Kin? Oh, coding yang sebelumnya. Bukain Kin yang tadi, yang satunya lagi. Yang kodenya panjang. Berarti bisa. Oke, kan? Ini ya, yang panjang ya? Nah, mungkin tolong ngertiin. Pintar-pintar. Oke. Udah aman, kita tes ya. Ah, ini juga harusnya bisa. Oke, upload dulu. Dah, berarti WiFi aman. Ini aman, berarti sekarang tinggal ngecek sensor. Iya, yang ini nggak jalan codingnya emang aneh. Oh ini Kin, ada yang salah coding ini. Oh iya. Yeah. Ngamuk dia. Oke, berarti harusnya ini juga bisa. Bisa, 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 bisa. Udah cepet compile, compile. Ya udah ini ya sekarang compile lagi. Siap. Alhamdulillah, berarti nggak rusak. Okay. Ya, upload, 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 kita upload. Oke. Okay.
Ini bisa nih kayaknya. Siap-siap. Oke, kita lihat. Sedang monitor. Eh, mana sedang monitor? Lancar ya, hari ini, Kin. Eh, tunggu. Hari ini kok establishing nggak mau nyambung ya? Taruh. Kode yang ini emang nggak jalan berarti. Scan network, number of network, network name, signal strength, MAC address. Atau dia butuh waktu ya? Tapi yang tadi jalan. Yang tadi yang mana open recent? Yang recent? Kira tadi mana yang kecil? Eh, yang kecil. Yang pendek. Oh iya, di situ. Thank you. Benar ya? Ini kan? Eh. Bukan, bukan. Hah, bukan yang panjang, yang pendek. Oh, servernya yang establish. Yang mana? Tahu. Ini ya? Kayaknya ini deh. Iya, ini benar. Coba lagi yang ini. Harusnya jalan. Tapi yang panjang nggak jalan berarti. Eh. Oke. Halo aja. Pak, jangan dilarang-larang, Pak. Oh. Tar. Tadi yang lagi jalan yang mana ini? Eh, yang mana Kian? Yang ini. Ah, ini di stop aja. Ini gimana cara nyetopnya lagi? Bagaimana kita menyetrop? Gimana cara nyetop ya? Udahlah. Oke. Berarti kan yang pendek tadi yang ini ya. Ini kan. Oke. Coba upload lagi. Oke. Hah? Oke, tungguin. Tungguin. Persen. Oke. Jeng. Eh, mana? Mana? Wah, apa emang nggak stabil ya? Kayaknya nyala kan handphonenya? Nyala. Testernya maksudnya? Testernya nyala. Udah, tungguin dulu. Soalnya kalau koneksinya nggak stabil gini, gimana kita kirim data ya? Hah, jadi nggak bisa. Tadi sempat bisa untung udah di screenshot. Tadi langsung bisa kan dapat IP address kan? Hah, kenapa sekarang jadi gak bisa? La. Pakai apa ya? Tapi di sininya connect kok, Kak. Connect ya? Connect. Ada device connect gitu. Connect ya ada. Hah? Serius loh? Tapi kok di sini dia enggak gitu, enggak ini ya? Enggak lapor ya?
Tapi tadi sih udah dapet sih. Oke lah, ya udah. Oke lah, kita move on dulu. Berarti ini tadi udah bisa lah ya. Kak Cika ngetes aja. Oke, sekarang tambahin sensor in. SP32. Pakai DHT 11 saja dulu. Ntar Kak Cika kirim dong ini. Ah, wiringnya gimana? Nah, ini Kin, Kak Cika share screen ya. Ya. Ini lihat tuh Kin, setup dulu. Berarti pakai ini aja yuk. Semoga bisa ya Allah. Tolong, tolong ini. Ini nggak bisa dikecilin apa ya? Eh, gimana lah? Ini Kin. Pakai yang DHT22 boleh deh. Jadi ke 3 volt ya Kin. Ini 3 volt. Terus kaki pertama ke 3 volt. Kaki kedua pakai resistor ke D4. Kaki keempat ke ground. Tapi pakai DHT itu ya, jangan terbalik ya. DHT apa? Yang putih, yang dua-dua. Nah, ini. Semoga bisa, semoga bisa. Berapa kok 34? Yang mana? 3 volt ya, Kin? Enggak, bukan yang biru. Yang biru ke D4. Biru kaki 2 ke D4.
yang merah apa sih itu kemana kak? Ada di mana sih itu? 3 volt. Oh iya 3 volt. 3 volt kan, jangan 5, takut takut panas. Berhati-hati. Terus itu yang hitam panjang kemana? Hitam ke ground nih. Nah, ini kan. Ada ya, groundnya cuma di situ ya, satu ya? Iya, satu doang. Oke. Ya, 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 ya. Ground negatif kan? Ya, ground negatif. Dah. Dah. Udah, Kin. Udah, oke. Sekarang codingnya, Kin. Sukin. Ntar lu codingnya. Library-nya apa dia? Di HP sensor library ya? Udah harusnya. Di HP udah. Nah, ini codingnya berarti ini. Tunggu, bismillah. Kak Cika, bikin lagi kita baru aja ya. Awal, soalnya. Harusnya sih sama aja, cuman ya udah. Dia harus satu set sama codingnya. Yakin ya. Dah, sekarang kalian share screen. Semoga bisa. Ada yang saya pun. Oh, itu connect. Tuh akhirnya connect, ya? Yes. Iya. Oh, berarti text time connect-nya. Yes. Bisa, berarti aman. Alhamdulillah, bisa. Cuma lama aja, memang lama aja. Oh, oke, okay. Berarti we are doing great. Well done. Udah kasih tau Kin. Apa yang itu? Kopi yang dari Kak Cika kasih di itu WhatsApp. Udah di-send belum sama Kak Cika? Udah kan? Udah. Oke. Okay. Alright. Udah, Kak. Minta kontrol lagi sini. SP32 ya. Oke, okay, bismillahirrahmanirrahim. Apakah bisa? Dia serial print. Oke, okay, serial print. Okay. Ini harusnya. Harusnya aman. Wi-Fi aman. Sensor aman. Udah, berarti kita tinggal connect ke server. Problemnya LED nggak nyala, ya udahlah, kalau sensor nyala mah ya biarin aja. Loading, sip. Bismillah. Yes. Dan uploading. Oke, okay, cek.
Ini kita pakai berapa? Oh, 9.600. Oke. Bisa, Kin? Oh, bisa. Langsung, ya, hari ini kan lancar sih. Kita makan apa? Jago dia. Tar, Kin. Kenapa dia ngeprintnya ada begitu-begitu sih? Kayaknya malah ngebaca deh. Masa itu berubah tahu 39.87, tapi 87 Celcius ya? Fahrenheit loh. Celciusnya 36. Eh, tapi kok panas gitu ya? Humidity-nya 74 ya? Ntar, tunggu. Kok dia ada signal-signal, ada 30 gitu perasaan. Ih. 24. Ntar dulu. Kok humidity gede banget? Temperatur 30 derajat, kan bener. 8 Enggak. Fahrenheit. Ini apa sih ada? Oh. Ini nggak usah deh, nggak usah pakai gini-gini deh. C aja lah, nggak usah pakai simbol lah. Simbolnya nggak kebaca malah jadi jelek. Oke. Tes lagi lah ya, upload lagi ya. Ntar, ini kecik hapus aja. Karena jadi kayak malah mumet gitu kan. Kodenya kayak error. Fahrenheit ya, oke. Fahrenheit. Coba sekali lagi. Dia bacanya udah mulai bener nggak? Oh, atau sensornya? Oke, 90% 100. Oke. Kita lihat. Gimana? Kenapa ya, Kin? Kita punya sensor satu lagi nggak, Kin, yang hitam? Eh, yang hitam, yang putih. Ada. Coba ganti, Kin. Cabut. Eh, mat, cabut dulu terus ganti. Taruh DHT22, bener DHT22. Di 4 kan koneksinya? Di 4, bener. Oke, sih udah bener. Cuman kenapa ya bacanya ngaco? Oh, sama kena dicabut ngamuk dia. Tidak ada sensor katanya. Ya udah. Ini kita stop dulu aja, stop dulu. Stop dulu. Tunggu. Oke, dan pasang. Kalau udah kasih tahu. Hari ini lancar kali lah. Udah, Kak. Thank you. Kita coba lagi ya. Well done nih. Jadi minggu depan kita mulai connect ke server aja. Langsung. Minggu udah lama, tapi udah gak apa-apa. Ih, sama, Kim. Emang humid kali? Eh, ini bener, Kim. Tapi bener loh, dua sensor. Cuman 30 derajat. Mas itu gitu. Emang harusnya berapa sih sekarang? 22 ya harusnya? Oke. Satu percobaan lagi, Kim. Satu percobaan lagi. Coba kita pakai DHT 11. Beda nggak ya? Coba ya, DHT. ESP 32. Pokoknya itu udah tahu lah ya gitu, DHT 11. Apakah bacaannya lebih bagus? Semua aja dicoba. Kok 30 gitu. Nah, ini nih, nantinya pakai tampilan nih enaknya. Boleh nggak ada gambarnya? Oke.
In tadi paling kiri ke PIN. Oh, kok rada beda ya wiringnya ya? Kenapa nggak sama ya? Lalu, tunggu. HT 11 pada SP32. Bentar, yang paling kiri ke Allah nggak jelas gini. Jelek kali gambarnya, Pak. DHT 11, DHT 22. DHT 11. Bapak gak tahu bedanya nggak DHT 11 sama DHT 22 karena penggambarnya sama. Orang lain nggak sampai bisa gitu. Oke. Karena apa ya? Ya udahlah, kayaknya oke sih. Cuman Kak Cika penasaran kalau pakai DHT 11. Oh, oke. Kalau misalnya kita pakai yang ini, terus sensornya DHT 11 sama ngajak nggak sih? Tunggu, tenang. DHT pin out gitu. Skematik diagram gini. Installing library gitu. Terus dapetnya ini. Oke, kalau misalnya saya pakai sensor satu ini gimana, Pak? Itu udah jalan bagus sih. Ya udah sih. Oh, biarin aja dulu deh, tapi bentar. Nah, penasaran kan bentar-bentar. Penasaran kalau pakai ada gambar yang jelas. Nah, ini nih. Nah, ini nih. Nah, ini nih. Nah. Cobain sekarang gini, wiring-nya Kak Cika share. Coba sekarang ganti jadi biru, Kin. Coba, ini kan udah jalan nih. Coba dulu rangkaiannya, terus pakai ini coba, Kin. Pakai yang biru, Kak. Pakai yang biru. Yang paling kiri ke 3,3 volt sama. Yang tengah ke samain aja lah, Kin. Ah, samain aja, Kin, kayak tadi. Tinggal ganti aja, Kin. Berarti sama aja sama ini wiringnya sama, Kin, sama. Sama sama cocok tancepin aja, tuncepin. Ya, udah ditunjuk, udah. Ya, oke, sekarang Kinan, oke, Kinan udah share screen. Oke, udah ditunjuk ya? Ya. Udah. Siap. Sekarang pinjem kita ganti jadi DHT 11 keempat ya tetap ya. Oke, ini kita ganti jadi DHT 11. Sama aja emang harusnya, mah. Oke ya. Udah. Coba sekarang. Itu coba. Ini apa? Nanti lainnya. Compile. Oke. Okay. Upload. Oke, Bismillah, Kin.
Bisa, Ken. Tapi sama segitu. Ih, di rumah Kinan panas apa gimana? Oh, lebih itu sih tiba-tiba enggak langsung 24. Deket lampu. Dekat lampu. Enggak, maksudnya kali aja deket lampu dia jadi panas gitu enggak ya? Ih, tapi udah kebacakin dua-duanya, berarti udah aman. Tapi 32 derajat, 30 derajat, 30 derajat Celsius. Oke. Kin, kin, kin. Satu percobaan lagi, kita masih punya waktu. Kak Cika mau coba buka file yang lama. DHT 11 kita. Bayangkan. Boleh nggak gini? Nah, ini file. Udah ini pak stop aja lah. Stop dulu. Kita coba pakai file lama deh. Kin, kok Kak Cika nggak bisa buka file sih, Kin? Cariin dong DHT yang lama, Kin. Kenapa nggak bisa? Nggak bisa. Kenapa ya? Oh, harus gitu. Ih, pinternya. Oke, ini ya. Pintar, Kinan. Iya, bener. Bodohnya aku kok bodoh sekali. Empat ya, di pin empat ya. Di empat. Terus 115200. Oke. Kita sekarang menggunakan kodingan. Kemarin udah dicoba lah semuanya lah. Jangan khawatir lah. Kita melakukan prosedur yang sangat teliti. Tunggu lagi compile. Compile lah. Ini di close aja. Oke, 4%. Harusnya aman. Udah. Yay. Di satu-satu. Oke, salah ya. Berarti ini harusnya. Sama, Kim. Sama 31. Berarti emang segitu pasti sensornya pada gitu sih. Ya udah lah ya, tapi kebaca lah ya. Ini Kak Cika pakai DHT, ntar cek dulu. DHT 11. Terus pinnya pin 4. Kita udah coba 3 serial beginnya kok 9600. Tapi kok Kak Cika di 9500 sih? Hey, aku ngoding yang mana? Tunggu. Salah coding. Loh. Sorry. Ini kan codingnya yang ini kan. Berarti yang ini harusnya. Ini. Yang ini. Ini adalah yang. DHT. Iya, Kian. Temperaturnya emang 31. Humidity emang 60. Gak ngerti, Kak Cika juga. Tapi bacaannya segitu. Kenapa ya?
Padahal udah ganti sensor ya. Udah. Nantilah minggu depan kita coba lagi deh. Tapi berarti good newsnya, wifi jalan, lampu jalan sebenarnya, temperatur jalan. Nah, minggu depan kita coba nyambung ke server berarti. Nanti kalau gitu, nanti kita lihat connecting to, udah aman nih. D2 DHT 22 lah ya. Web server gitu. Kita coba cari lewat minggu depan biar ingat. Masih waktu. Bikin web server. Jadi kita ambil suhunya. Oke. Nah, ini nih yang kita mau bikin. Parse required ini DHT udah, breadboard, jumping wire, ini udah kita bikin separoh. Wi-Fi udah bisa, library udah ada. Ada fruit Unified Sensor Library kita download, terus web server, asinkronus kodenya ini, nanti kita baca servernya, terus kita bikin server. Oh, nah kita bikin server, nanti kita bisa buka itu pakai, kita bisa buka pakai handphone Kinan nanti. Karena kita punya servernya. Ini Kin, besok minggu depan ini Kin, catat. Oke, okay, Kak. Nanti kita ada tutup browsernya. Nah, Kinan mana Kinan? Kinan mana Kinan? Kinan mana Kinan? Buat minggu depan, mulai bikin web server. Bentar ya, Kak Cika share screen terus kita udahan Kin, bentar. Kak Cika nge-briefing aja. Kin, ini untuk pindah bikin web server suhu dan kelembaban. Tapi panjang sedikit, ini nggak akan selesai satu pertemuan deh kayaknya. Ya. Nih, Kin, ketika share screen ya. Ya. Kinan lihat ya. Bentar, abis itu kita udah. Eh, mana Kinannya hilang? Mana zoomnya? Oh iya, ini Kin. Jadi ini kita tuh udah bikin separoh dari yang sepertiga lah ya. Ya, stop. Ini kan, Kinan kan udah bikin ini kan tadi kan? Udah jadi kan? Udah dites kan? Wi-Fi udah jalan kan? Skematiknya sama kan ini? Ini udah bisa ya, berarti Kinan udah jalan. Nah, terus kita tuh mau bikin server. Nah, ada library-library yang mesti kita download. Itu yang mesti sabar, servernya, sensornya, TCP-nya, protokolnya gitu ya. Udah, terus codingnya kita pasang. Pakai login yang punya Kinan. Ya, ini codingnya makinan diganti. Terus kan udah jalan. Nah, nanti dia tuh jadi bisa ya udah ya nih. Jadi bisa dibaca. Nanti kan ini kan jadi server. Server itu ada IP address. Nah, nanti Kinan bisa buka IP address ini dari handphone. Terus di sini nanti kebaca temperatur berapa, humidity berapa gitu. Kebayang nggak sih? Jadi pakai wifi nyambungnya. Kan jadi kayak gini. Mana tadi di atas. Nah, kayak gini Kin. Kan setup-nya cuman begini aja kan, gitu kan? Setup-nya cuman Kinan kayak tadi aja, cuman ada web servernya. Jadi nanti kalau Kinan udah tahu IP address-nya, tinggal nyebut IP address-nya di browser, dia langsung nunjukin. Jadi kita nggak pakai LCD lagi, tapi pakai Wi-Fi sekarang. Jadi misalnya Kinan naro sensornya di kandang ayam gitu. Terus Kinan punya web servernya tuh. Nanti Kinan mau ngecek, oh iya ya web server Kinan tuh alamatnya di ini IP address ini. Terus Kinan cek, oh temperaturnya anget nih atau dingin nih gitu. Oke, kebayang nggak? Jadi susah gitu. Jadi minggu depan kayaknya kita bisa sampai download library, ngetes-ngetes. Mudah-mudahan sih jadi bisa kita coba di handphone gitu, Kin. Oke? Oke.
Tapi hari ini lancar pisan. Eh, hebat. Si Kinan udah liburan seminggu langsung jago. Ke Jakarta, Kak. Pulang-pulang langsung jago. Ya udah, sampai minggu depan ya, Kin. Kita lanjut ya. Thank you ya. Bye. Bye. Assalamualaikum. Salam. Dah. Dadah.